Ya, kembali lagi di channel saya Devara TV. Yap, dalam video kali ini Devara TV akan membuat yang namanya tuning dari sebilah bambu ya, teman-teman. Ya, tuning. Ya, oke. Tanpa pikir panjang lagi, mari kita buat ya, teman-teman. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang belum menekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe sekarang dan juga tekan tombol like juga ya, teman-teman. Supaya apa? Supaya saya juga niat untuk mengupload videonya. Oke. Tanpa pikir panjang, mari kita buat. Pertama yang harus kalian butuhkan adalah si lem serbaguna. Ya, pertama yang harus kalian lakukan adalah memberikan lem serbaguna ini di sini. Sini, sini, dengan di sini. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Untuk pemasangan dua bilah bambu yang di sini, yang sudah dipasang di sini, kalian bisa melihat videonya di video saya yang sebelumnya ya, teman-teman. Di channel saya Devara TV ya, teman-teman. Panjang si bambunya ini bisa berupa macam ya. Untuk kalian yang bambunya dari sini gitu ya, ini harus panjangnya ini sama dengan si ini laras, laras ujung larasnya ini ya. Pokoknya melebihi juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Lebih bagus melebihi ya, teman-teman. Lalu kita kasih lem juga di bagian belah sininya. Waduh, waduh, waduh. Yap, seperti ini ya, teman-teman. Kita kasih bilah bambu, dua bilah ya. Nah, supaya lebih kuat, kita bisa menambahkan yang namanya benang kasur atau benang wall ya, teman-teman. Ya, cara menalikannya seperti apa, menyilang jadinya. Atau seperti itu ya, apa itu kayak... Pokoknya itu yang kuat ya, menurut kalian itu kuat. Dan sudah dipastikan itu paling kuat. Yang pertama harus kalian lakukan adalah seperti ini ya. Kayak gini dan kayak gitu, ini diikat ke sini lagi. Dan kayak gini lagi. Dan itu di kayak gini nih sampai terus menerus sampai ininya itu sangat-sangat kuat. Oke, teman-teman, di sini sudah ditali ya, bagian tuningnya sudah ditali, bagian sono juga sudah. Kita akan membuat senarnya, bagian talinya. Talinya kita akan pakai yang namanya benang kasur juga ya, teman-teman. Kita tali mati ya, teman-teman. Yap, seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita gulung ke atas. Ya, pokoknya sampai atas aja dulu ya, seperti ini. Setelah itu kita tarik talinya ini ke bagian sini lagi, bagian satu, bagian satunya lagi ya, teman-teman. Setelah itu kita gunting ya, atau kita potong bagian sini ya, teman-teman. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita gulung-gulung. Ngomong, masih ngomong Pak ya? Pira, mesti total loh, nyampe se. Nyampe se ora wes. Mang selak mangkat. Seperti ini ya, teman-teman. Kita gulung-gulung. 696. Oh iya, sek paket dulu. Nah, setelah itu bagian tali yang bagian sini jika sudah digulung ya, teman-teman, kita tarik ini bagian sini, kita tahan dulu, lalu kita masukkan talinya ini ke sini supaya lebih mudah ya, teman-teman. Nah, supaya lebih kuat lagi,
kita akan mengelemnya dengan lem serbaguna. Ya teman-teman, nah seperti ini ya. Dan kering. Nah, cara kerjanya adalah, kan ini panjangannya teman-teman, bagian sini kepanjangan. Jadi kita akan bisa diturunin ini, talinya ini bisa diturunin, bisa dipanjangin ya teman-teman. Terus bisa juga dikencengin. Jadi tuningnya ini adalah salah satu bagian dari si crossbow nya ini ya teman-teman. Akan mencobanya. Wow, sangat berat ya teman-teman. Kalau berat kayak gini berarti tandanya si crossbow ini sangat kuat jika mempelontarkan peluru ya teman-teman. Ya, segitu saja video dari saya. Ya, ini untuk kalau untuk mengencengin, kalian bisa ngelengkungin dulu lalu digulung ya ke sini ya teman-teman. Ya, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.